Selepas seminggu pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST berkadar sifar, pengguna kini lebih yakin berbelanja. Setiausaha Persatuan Pengguna Kedah Muhammad Yusrizal Yusof turun membuat tinjauan di salah satu pasaraya besar yang terletak di Alustar mendapati ramai pengguna menggunakan kesempatan ini untuk keluar berbelanja. Dari tinjauan berkenaan, beliau mendapati tidak semua barangan turun harga memandangkan barangan berkenaan memang berada pada status GST kadar sifar. Kita nampak di sini hari ini pengguna berpusu-pusu ke pasar raya untuk melihat sendiri harga barang sama ada berlaku penurunan ataupun kenaikan. Dan kita pun buat pemeriksaan dan kita dapati bahawa di sini ada contoh resip yang diberikan oleh salah seorang pengguna kepada saya yang mana kita nampak di sini memang hari ini kosong GST. Kita dapat lihat di sini dan membeli dengan harga RM116 dan GST-nya good and service tax adalah kosong. Di sini adalah berita yang menggembirakan pada para pengguna. Pada masa sama, beliau turut berharap dengan pemansuhan ini ia dapat mengurangkan bebanan pengguna. Menjelang Aidilfitri, Yusrizal turut menggesa agar penguatkuasaan dilakukan dengan lebih mantap bagi mengelak sebarang usaha peniaga untuk mengambil kesempatan menaikkan harga berhubung permintaan yang kian meningkat. Bagi pengurus Pasaraya Maidin, Muhammad Wali Yudin menyifatkan situasi ini bakal merancakkan industri peruncitan Malaysia. Alhamdulillah, so far dapat feedback yang positif daripada para pengguna. Okay, di mana mereka dapat memiliki kelebihan wang untuk membeli dan pengurangan ini akan memberi kesan yang baik untuk Maidin juga dari segi peningkatan hasil jualan kita lah. Semestinya bagi pengguna yang kebanyakannya berbelanja sempena ketibaan Aidilfitri amat gembira kerana banyak barangan turun harga. Of course ada perbezaan dan besar juga lah perbezaannya. Ya, sebab dulu saya pernah beli, kita average berapa item ni kan, kata dalam 10 item dekat 100. Sekarang saya boleh jimat rasanya dekat dalam RM20 juga. Hopefully kita harap kerajaan akan teruskan lah dan takkan ada lagi lah GST lepas ni. Hopefully lah. Bersyukur saya sangat. Bagi penjawat awam, usaha ini merupakan satu pendekatan kerajaan yang baik kerana penjimatan barangan sangat ketara. Antaranya barangan basah dan barangan keperluan harian yang lain. Ya, alhamdulillah hari yang kita tunggu-tunggu di mana bila kita beli pun nampak harga barang pun rasa murah banyak dah. Jadi alhamdulillah kita bersyukurlah pada Allah dengan apa yang berlaku pada negara kita dan kita harap Allah bagi keberkatan lagi lah insya-Allah. Ya, memberi impak dan ketara sangat-sangat ketara sebab bila kita tengok harga tu pun lari jauh kan. Jadi kita pun happy lah. Tidak RM6, RM10, RM15, we have to pay. We don't know where the money goes, kan? So, insyaAllah lah. Hope for the best lah, insyaAllah. Terima kasih. Ini tunggu-tunggu lah dah. Kata ada GST tu. Satu hari bulan, kan? 6, satu bulan Jun. Syukur pada, gembira pada. Kan? Jadi harga tu kurang banyak lah dengan GST ke, kalau campur dengan 6% tu banyak lagi lah. Sebab tiap-tiap bulan pakcik belanja lebih kurang dalam antara 250 hingga 300 lah untuk beli barang-barang ni, perluan dapur lah.